Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Hi guys, long time no see. With my pleasure, I'm Cherry Fasti, ready to accompany you for this month. Yes, we present for this month BMO Custom Bikes only on BX Modification Journal BlacksExperience.com. BMO Custom Bike, the expert workshop yang sudah siap untuk memberikan modifikasi terbaru tentang high-tech minimalis cafe to cafe. Dan pengen tahu seperti apa konsepnya? This is Pro Street Custom by BMO Custom Bike. Alright guys, I know you're so curious about this concept. Yes, high-tech minimalist cafe to cafe. Nah, menurut kata sang builder, si BMO, ini katanya bahwa motor ini dibangun agar dengan desain yang minimalis, dengan gaya minimalis, tapi dengan desain yang modern pastinya. Well guys, for sure we should meet the owner of BMO Custom Bike. Let's go guys. Kali ini akan saya buat motor basicnya Pro Street dengan kapasitas mesin 131 kubik inch dari Merz Performance. Motor ini mengilhami saya dengan gaya Pro Street, kencang dan motor yang minimalis, juga aliran performance-nya juga kelihatan ada dan high-tech custom. Well guys, it's my promise I will meet the owner of BMO Custom Bike. Yes, this is BMO. Halo, Om BMO, apa kabar nih? Okay, Om BMO, we're talking about your modification. Ini kan modifikasi Pro Street Custom. Bisa dikatakan kategori extreme modification. Ya, jadi custom yang saya bikin ini aliran itu Pro Street modification yang custom extreme. Jadi di sini saya menampilkan motor yang hampir seluruhnya itu kelihatan lebih detail. Jadi kabel saya nggak kelihatan ada semua di dalam sasis dan termasuk untuk kabel gas semua di dalam setang gitu. Jadi rapi sekali untuk desainnya nanti ya. Dan ini kalau ngomongin tentang rangka, ini tentunya penting sekali. Bagaimana konsep rangka sendiri? Kalau rangka ini saya ada mimpi saya sendiri. Saya desain itu pengen drop seat. Saya juga Pro Street juga karena saya itu hobinya speed dan saya itu pengen sedikit yang lebih futuristik gitu. Jadi future, Pro Street dan high tech gitu. Jadi high tech minimalis cafe to cafe gitu cafe ya. Cafe. Nah, kalau ngomongin tentang proses apa aja sih yang harus dilalui pada saat modifikasi nanti? Modifikasi ini sebenarnya banyak yang harus kita lalui. Jadi bukan hanya membuat jadi satu buah motor, kita harus ini adalah wujud motor dikendarain, safety-nya juga ada, jadi style-nya juga ada, semua satu kesatuan. Okay, thank you banget Om BMO. Kalau gitu kita akan tunggu bagaimana proses selanjutnya. So guys, don't go anywhere, still only on BX Modification Journal BlacksExperience.com. That was our first episode about Pro Street Custom by BMO Custom Bike. So don't worry, because next week I will come to show you the details of Pro Street Custom. So guys, time is out. I'm Cherry Fasti. Have to sign out. Thank you for watching BX Modification Journal BlacksExperience.com. I'm gonna marry you anyway.